Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Aurora and Mami. Hari ini aku mau bikin kari kambing, tapi si Auroranya nggak mau kesini guys. Dia lagi sama bapaknya, dia nggak mau deket-deket sama aku. Come ya, ya. Come. Oh my god, daddy, let's look. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Aurora and Mami. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, and di share. Mwah. Kiss. Biar Aurora sama Mami rajin-rajin bikin videonya. Aduh, go. Oh, ini lagi mana? Aduh, go. Ya lompat-lompat di perut bapaknya guys. Again, again, do it again. Hop, like that. Be careful with the pen. Hai guys, ini aku udah siapin bahan-bahan untuk kambing karinya ya. Tapi ini kari yang ala-ala Indian gitu. Tapi nggak sama persis kayak Indian. Apa namanya? Nggak sama persis Indian resepi ya. Jadi di sini aku udah ada bawang bombay sama bawang putih, aku cincang. Terus di sini ada 1 kilo daging kambing. Karena aku masalahnya pakai chicken masala. Terus pakai apa? Black pepper. Ini ada kunyit dan ini ada curry powder. Jadi nanti aku mau tumis bawang bombay sama bahan-bahan bubuk ini. Aku udah siapin panci sama minyak panasnya ya. Tunggu minyaknya panas, kita masukin bawang bombay sama apa namanya, lupa kan, bawang bombay sama bawang putih. Ini udah siap bumbunya, maksudnya udah aku masukin bawang bombay sama bawang putih. Tunggu sampai layu baru aku masukin bumbu bubuk tadi ya. Ya, aku udah masukin daging kambingnya ya. Tadi aku udah masukin bumbu-bumbunya juga. Aku mau ungkep ini sampai setengah mateng. Oh iya, lupa, tadi lupa. Nanti aku mau kasih kentang sama wortel, tomat yang dialusin ya. Ya, karinya udah mau mateng. Maaf tadi aku nggak sempet videoin karena si Auroranya udah rewel banget. Habis ini aku mau bikin nasi buat aku. Terus buat bapaknya Aurora aku mau bikin roti. Aku bikin salad ya, karena ada bapaknya Aurora. Kalau nggak ada, biasanya aku cuman lalap aja. Cuman karena ada dia, jadi aku bikin salad. Aku mau nunjukin rotinya. Ini rotinya, tadi aku udah uleni. Sekarang aku rendam pakai minyak. Nanti tinggal, apa namanya, cetak-cetak terus dipanggang. Selesai. Guys, ini dia kari aku. Kambing kari ya. Si Aurora udah makan tadi, jadi nggak aku ajak makan, aku makan sendiri. Sama bapaknya Aurora tadi ada kelas, tapi dia lama datangnya, jadi aku nggak sabar. Bukan nggak sabar, aku udah lapar. Jadi aku mau makan duluan ya. Ini saladnya tadi. Kita coba suapan pertama. Pakai sambal ya. Bahannya cuma sayuran sama nasi. Mau sambal. Ah, cabenya pedes guys. Biasanya nggak terlalu. Aku bumbu salad ya. Kayaknya dagingnya alot deh. Keras dagingnya. Ada yang empuk, ada yang keras. Tadi sebenarnya nggak seperti kari yang aku inginin, tapi ya udahlah ya. Kayak bawang bombay enak banget. Bawang mentah
Dagingnya keras. Aku nggak ada presto, jadi nggak bisa bikin empuk ya. Cuma agak bunyi. Put sugar, please. Up, right in front of you. Yeah. It's up in the box. Be careful when you open. Guys, lupa ngomong. The meat is hard. Motherfucker. Huh? Lamb. Tempatnya Aurora bolak-balik guys, nggak pakai baju. Maknya kasih rabe.
You think it's hot, that bread deal? You put my mouth. It's really spicy. Mm-hmm. Look like yours also. I have chili on the side. Where's the toothpick? It's always with toothpick. No, there's what happened if I don't have corn pop. You have corn pop? What? That is what happened. Enough. Keras banget. Di sini gini guys, daging sama daging-dagingan begini tuh keras. Daging sapi pun keras. Habis nasinya tinggal kentang sama tulang-tulangnya. Pulang daging yang keras tadi mau coba gigit lagi. Bumbunya enak, gurih. Awas selamat guys. Sampai jatuh-jatuh. Gak tau kenapa bisa ringan. Bukan kentangnya. Ini sebenarnya dagingnya di sini. Keras. Nah, bisa dimakan. Oke, untuk pemakanan ini di belakang kamera, nggak apa-apa harus maaf. Sampai di sini vlog aku hari ini. See you di vlog selanjutnya. Next vlog pasti ada Aurora. Oke, see you.